Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mbak Dedik lagi 24 Desember 2022 jam 6 pagi. Mulai tadi malam ya, jam 7 kurang seperempat sampai sekarang masih hujan. Masih gerimis. Dadi sewengi tok. Gerimis. Ya hutan ya gerimis ya apa ya? Kretek-kretek banter hutan terus gerimis mana sampai hari ini, sampai detik ini jam 6. Dan belum ada sarapan sih sebetulnya. Cuma mama tadi sudah belanja. Belanja apa namanya? Pakis. Sekarang masih diproses. Kita lihat prosesnya nanti setelah matang baru kita nikmati. Nah, iki. Nah, ini teman-teman. Beli pakis. Wis dipipili, diapakno jenenge, Mbak? Dipitili. Nah, iki persiapan kanggo simbah iki kok sarapane. Digorengno iwak asin ambek pakis. Nah, Masya Allah, polai duwe lamtoro. Bukan, iya lamtoro. Wis oncekan, wis nanti karek nikmati. Kita tunggu sampai semuanya jadi dan dinikmati nanti saya review setelah jadi. Wih, sing sewengi gerimis. Pinternya codot iki. Dipangan codot. Mari diundur lho si ono ae. Abek ndukur si akeh. Dipangani codot. Codot iki lek milih pinter lho. Masya Allah, laiku. Di sisi ini bekas ini. Ini di Joko aja teman-teman. Dinikmati. Karena ini codot ini biasa nih. Pinter nawang gak ada yang nyocot. Oh, mangka no si akan dukur. Laiku. Nek codot ketok ae ya. Terus si ake teman-teman. Ono manuk e bareng. Ono manuk emprit. Masya Allah. Makan lo wis diundu ambek codot e. Masya Allah, sewengi udan teman-teman ya. Iki anak sing barengi ngerokok. Ya, esuk-esuk tuku rokok. Enak sih daya ngerokok ya mene kebul-kebul. Nah, aku gak harap. Tapi rokok itu sampai ganti-ganti tau mas. Oh ganti-ganti ya. Kacanya rokok itu satu saja tapi sing cocok. Tapi ya gak sih, ngomong ya mesti ganti-ganti ya. Oke, Mbak Dedik dari Watu Agung. Ini saya kurung gerimis ya teman-teman sama rumah lo. Ini masih kondisi gerimis. Ayam ini wis kebul-kebul. Biasanya nek kate tahun baru Masya Allah. Apa mana Natalan nek kok telon ono payungan. Waduh. Ya apa ira mas setengah pitu lebih. Tambah gerimisnya tambah kerep. Waduh, jampi itu. Tambah keras itu. Masya Allah, wis tadi teman-teman dikirim. Oh, ya apa ini jalan? Minumnya satu botol besar. Ikane senyirim ikane amping-amping jarene ikan asin jenenge amping tahu pae udang terus tadi sing apa yang bikin tadi jam 6 sayur pakis
sama sambal dan tempe. Sekarang sudah jam 7:30 teman-teman. 7:30, 24 Desember. Oke, kita nikmati sarapan pagi kali ini yang sangat istimewa di tengah guyuran hujan. Pagi sih tadi ya, pakai sambal sama tempe. Terus dicepai lauk tambahan. Ada apa namanya? Ikan asin amping-amping namanya, amping, tahu goreng sama pepaya udang. Masya Allah, hampir jam 8 ya, sudah 7:30 tadi. Nah, 7:30 lebih. Kita sarapan, bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya ikut bantu loh teman-teman, mitili ini. Cuma enggak diliput. Ikut bantu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, porsinya teman-teman. Bicara terus, sarapan panas, pakis, cembok, cok, landok. Enggak, buat tempe. Tempe buatan mama, pipis, dirapui. Seperti payah ya, tapi cuma rotok tepul. Campur pete, ada pete-petenya, sambal rotok pedes, selera anak wedok. Saya ini kan prei, jadi masak, bantu mama. Sebetulnya ikan asin itu enak teman-teman, enak kolep, tipis. Tapi saya harus pakai tangan ya, tadi sudah cuci tangan kok. Apa mah? Kerupuk enggak wis? Kak teko wong ya? Ikan asin ini punya aroma khusus teman-teman. Beda dengan ikan asin yang sesek ya. Siapa yang tahu dan pernah makan ikan asin ini silakan komen. Rasanya asik. Cuma aslinya asinnya terasa ya, maksudnya lebih asin daripada ikan asin yang biasanya. Sarapan wong desa teman-teman. Ada 4 ikan asin nih. Bentuk dagingnya tipis ya. Kalau teman-teman tahu dodok, kempar, dodok atau kempar sama. Bahkan aromanya mirip dengan dodok atau kempar. Aku ngomonginnya lo ngerti nggak ya?
ikan asin itu masya Allah isuk cocok, nek awan cocok, nek sore cocok, tapi cocok di segala situasi. Aku tahu diomongi putu nembah, bah, ojo mau asin, dikurangi asin-asin. Loh, gak iwa asin, gak asin malah iwa apa jenenge pindang. Maksudnya ojo mau asin-asin baru. Loh, iwa asin itu yang paling manis. Terjangkau, rasanya pol. Sudah habis satu teman-teman. Mbak asinnya sudah habis satu. Mah, mau ngerti dong. Mama aku lihat dulu, aku mam seneng. Makanya aku kongkong mam terus. Kayak contoh. Jadi selera makannya malah nambah. Nambah lagi. Apa mah? Ini sembujan utane terus tawangi iya tapi muka-muka kan apa-apa ya selamat kabeh anak putune mbah selamat kabeh sing kene sing kono selamat kabeh kan apa-apa udan kok sewengi kate natalan nih. Habis dua tanah sini.
tahu goreng. Sama kerusi. Mama kata nampalan sampai urung. Sama anak wedok. Oh, tambah terus itu nih. Insyaallah tabarakallah luar biasa. Malam jam 7:30 kita terus sarapannya masih panas, sayurnya pakis ditumis ya, ditumis itu diongseng-ongseng, dicampuri lamtoro, ikan asin sama tempe. Mantap, mantap. Silakan dicoba teman-teman. Yang pengin makanan menu seperti ini, coba silakan dicoba. Itu terima kasih teman-teman. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman sekalian dan teman-teman sekalian suka dengan video ini sehingga mau nge-like, komen dan subscribe channel Mbak Jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Badan undur diri dari Watu Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.